Hari ini kita nak berkongsi tentang atau ceritakan tentang lug nut, atau di Malaysia kita lebih dikenali sebagai rim nut. Okay, rim nut seperti macam ni, biasa kita ikat rim. Okay, ini yang kita di Malaysia kita panggil rim nut. Sebenarnya nama dia adalah lug nut, L-U-G-N-U-T. Okay, lug nut. Hari ini kita bukan nak berceritakan sama ada ke lug nut yang mana lebih baik atau lebih elok atau sesuai untuk apa rim. Itu mungkin kita boleh buat satu konten yang lain lah. Okay. Dan saya rasa ini lebih penting kita nak ceritakan dulu kerana ia amat membahayakan diri sendiri kalau sesiapa yang guna dan membahayakan orang lain. Okay, pertama kita nak ceritakan yang ini saya rasa memang ramai orang suka yang semua orang tahu. Mungkin ramai orang yang tahulah. Lug nut aluminium. Lug nut aluminium yang ramai orang minat ni sebab apa? Sebab dikatakan dia lebih ringan. Apabila lebih ringan, kereta tu tambah 10 horsepower. Boleh laju lebih 10 km per hour. Betul ke tu? Sebenarnya kamu fikir ya. Satu rim pakai 4 biji lug nut yang besi. Dan kamu kalau tukar ke aluminium pakai 4 biji lagi, berapa banyak berat dia boleh kurangkan? Saya rasa kalau satu rim 4 biji tak kurang daripada 1 kilo pun. Saya ingat paling banyak pun berapa gram saja. Berapa ratus gram ke berapa gram, saya tak pernah ukur lah kan. Atau tak pernah timbang. Tapi disebabkan nak sikit punya ringan pakai aluminium, lagi-lagi di Malaysia orang pentingkan harga murah, barang murah. Semua orang nak barang yang kalau boleh murah. Itu sebab dia akan beli lug nut aluminium yang sangat-sangat murah. Apabila murah sebenarnya lagi ringan tau. Ya, kamu kadang-kadang terkejut yang lebih murah, lebih ringan daripada yang aluminium nut original seperti Vogue Racing, Race Engineering pernah keluar lug nut aluminium. Dia berat sikit kalau berbanding yang murah. Kenapa? Sebenarnya aluminium pun ada kategori dia, ada yang sangat ringan, ada yang ringan, ada dua jenis. Okey, seperti yang kita tahu kadang-kadang yang sangat ringan itu dia lebih fragile, dia lebih senang pecah, dia lebih kering. Senang kata kita bandingkan macam kita katakan ada dua jenis aluminium, satu yang lebih berat sedikit, ada satu jenis yang sangat ringan. Dua-dua pun aluminium. Senang kata kita bandingkan keropok leko dengan keropok. Okey, mana satu lebih ringan? Mestilah keropok kan, keropok lagi ringan daripada keropok leko kan, betul tak? Tapi apabila kamu tekan, mana satu pecah dulu? Keropok yang pecah dulu. Keropok leko tekan pun takkan pecah, takkan rosak pun. Orang makan pun kena cium baru dia boleh telan, betul tak? So, dia kesimpulan lebih senang untuk kamu semua faham kan. So, kita gunakan keropok lebih senang. So, di sini kita nak ceritakan, kalau kamu gunakan lug nut aluminium yang sangat ringan, apabila sangat ringan dan sangat murah, ia bermakna tak berkualiti. Apabila ia tak berkualiti, sangat bahaya sebenarnya. Kerana start dari kita punya rim, 4 skru yang ikat ke rim ini besi. Dan apabila kamu guna aluminium untuk ikat, cuba ikat kan. Lepas tu dia akan tarik. Betul tak? Apabila kamu ikat dia dengan dia punya benang kan, dia tarik, dia ketatkan. Lama-lama thread tu, benang dalam lug nut ni, dia akan bengkok. Bengkok atau akan haus. Lagi-lagi kita punya profesional, punya pekerja atau kedai di Malaysia, semua suka ikat rim dengan gun. Air gun. Adalah ada yang lebih pandai dia cakap pakai tangan kalau pakai aluminium. Tapi apabila kamu guna yang murah, depan mata saya pernah nampak. Depan saya saja dua kali saya nampak. Satu kali di highway, depan saya ada satu Mazda B8. Wah, bila cakap B8 itu tak tahu zaman berapa kan. B8 sekarang dah jarang lah. Hari ni kalau ada jumpa Mazda B8 itu memang emas lah kan. So ada satu B8 semasa di highway depan saya, dia jalan-jalan. Tiba-tiba sebenarnya saya nampak satu rim terbang tau. Toi, rim tu terbang. Lepas tu saya terkejut kerana Mazda depan saya terbabas. So saya baru tahu, tadi tu rim yang terbang tu dia punya rim terkeluar. Saya pun berhentilah tolong tengok kan. Apa nak tolong pasal dia dah accident kan. Kita pun cuba
di sini hadapi masalah. Apabila dia jatuh, kita nak angkut pun tak boleh pasal dia punya kereta tu dah 100% duduk atas jalan raya. So bila kita nak masuk jack pun tak boleh. Lepas tu saya tengok satu sel lagi, tengok aluminium nut atau lug nut. Itu yang sangat bahaya. So masa tu saya pun fikir, inilah sebab kalau beli yang murah boleh je, kalau nak murah, tapi risiko mungkin dalam 1,000 orang kena, mungkin satu orang kena kot kan. Adakah kamu sedia untuk jadi seorang tu? Itu yang sangat bahaya tu. Lepas tu sekali lagi saya di depan mata saya juga di traffic light. Satria. Bila lampu hijau dia pun gerak je, pom dia berhenti. Betul-betul saya belakang dia. Saya pun berhentilah, tolong apa boleh buat kan. Saya dah belakang dia dah sangkut. Tengok rim dah jatuh. Tengok sebelah rim pakai aluminium nak. Sekali lagi lakna aluminium. Saya tengok murah punya, biasalah dia pakai murah. Malaysia kan banyak orang suka pakai barang murah. Rim terkeluar. Macam biasa, kereta duduk 100% atas jalan raya. Bila nak masuk jack pun dah tak boleh. Walaupun satu rim saja dah depan aja. Dah jatuh, you nak angkut tak boleh pasal rim tu dah keluar. Kereta tu dah duduk 100% di atas jalan raya. Memang you nak masuk jack pun tak boleh. Kalau tak percaya, kamu buka kamu punya rim, cuba tengok. Biar dia duduk atas jalan raya, boleh masuk jack lagi tak? Saya rasa dah tak boleh dah. Kalau kamu boleh, komen di bawah atau PM kita gambar. Okay? Okay. Jadi hari ni kita nak ceritakan lakna aluminium sebenarnya tak sesuai untuk harian. Kalau kamu nak pakai untuk harian, cubalah pakai yang betul-betul yang berkualiti. Sangat-sangat berkualiti. Yang berkualiti bermakna satu set 20 biji mungkin dalam, kalau betul-betul kalau nak kira Jepun punya harga, confirm lebih 700 original. Tapi orang Malaysia ni suka cari yang RM60, RM40 untuk 20 biji ke 16 biji. Yang penting orang Malaysia bukan pentingkan kualiti, dia pentingkan harga, pentingkan murah. Itulah masalahnya. Boleh je nak pakai. Macam kita cakap, dalam 100 tu mungkin satu kenderaan atau satu orang akan hadapi masalah tu, kan? Berani tak kamu cuba? Dan mungkin salah satu dari 100 orang itu adalah kamu. Okay? Okay. Lakna jenis nombor 2 membahaya. Lakna yang ada tajam penghujungnya. Lakna biasa yang kat hujung tu ada tajam. Apabila kamu pasang kan, dia akan terkeluar. Kadang-kadang terkeluar sampai 2 inci atau 3 inci tajam. Dan dia macam peluru. Dan dia punya peluru tu sangat tajam tau. Bukan tajam biasa. Kau punya tajam. Itu cocok orang boleh mati punya tau. Betul, benar nampak. Saya rasa kalau kamu Google pun ada. Itu macam bullet punya laknat. So ini adalah satu laknat yang sangat membahayakan orang lain. Kerana kamu sendiri pasang kamu tahu, tapi kebanyakan orang tidak tahu pasal laknat macam tu. Terutama dia terkeluar. Jadi kamu bayangkan, kamu parking atau guna untuk harian. Apabila kamu parking dan orang tu nak lalu kereta, tak perasan atau tak sengaja tertendang atau tersangkut atau tercedera kaki dia, macam mana? Itu sangat membahaya tau. Kerana kamu membahayakan orang awam dan kamu cederakan orang awam. Kedua, mungkin ahli keluarga kita yang tak sengaja lalu atau terkena laknat tu dan cederakan mereka. Itu lagi teruk. Kita sendiri yang buat, kita yang susahkan ahli keluarga kita. Betul tak? So, laknat macam tu sebenarnya tidak sesuai untuk pakai harian. Dia bagus, dia besi, dia ketat. Ada yang aluminium juga, dia ketat. Kalau besi bagus, kalau aluminium pun okey lah, itu untuk show kan. Apa yang kita nak katakan, desain macam tu untuk show, bukan untuk harian. Sebenarnya kalau polis nak tahan laknat itu, memang salah. Itu memang salah. Kerana satu, keluar dari body, dah salah, itu undang-undang JPJ ya. Kedua, kamu membahayakan orang awam. Itu yang sangat-sangat tak baik ya. Jadi laknat macam tu kalau nak guna boleh saja. Cubalah guna untuk show saja. Show car je. Masa you pergi show kan, awak buka open nak biasa, pasang itu nak. Lepas tu nak gerak dari tempat event kan, pasang balik yang biasa. Kerana itu sangat-sangat tidak sesuai untuk pakai harian. Kerana ia sangat-sangat membahayakan. Mungkinlah orang yang pakai mesti dia kencam saya. Oi, macam itulah cool, macam itulah ada gaya. Boleh je you pakai macam tu.
Bila tak ada apa-apa masalah berlaku, tak ada hal. Apabila ada berlaku sesuatu, pandai-pandailah, ya. Yeah? Jadi kita di sini kita nak share. Ini dua laknat ni, kalau boleh jangan guna untuk harian. Pertama, laknat aluminium yang murah-murah tu. Ha, bagi saya, aluminium yang mahal pun saya takkan guna. Saya pakai besi aje. Macam ni, besi aje. Kerana laknat besi adalah antara memang terbaik lah, paling selamat. Ha, pasal dia punya material buatan besi. Okay? Kalau aluminium macam tadi saya terangkan, dia boleh longgar atau dia boleh tarik benang dia atau sengitkan benang dia. Sangat bahaya. Kedua laknat yang tajam tu, ujung dia, penghujung dia tajam macam peluru tajam gila macam pisau tu, itu pun jangan guna. Kerana itu membahayakan orang awam dan membahayakan kita diri sendiri. Kadang-kadang kita lupa juga atau ahli keluarga kita. Okay? So, ini dua jenis laknat kita nak ceritakan, sangat membahayakan. Kalau boleh, jangan gunakan. Okay? Kadang-kadang kita kata mesti ada orang kencam kita. Oi, boleh je sama pakai tak ada hal. Boleh je. Boleh. Terpulang lah macam kita cakap. Dalam 100 orang pakai mungkin tak ada hal. Tapi dalam 100 orang tu ada satu orang akan kena. 99 tu selamat. Ada kamu bersedia menjadi salah seorang daripada seorang 100 orang tu? Terpulang lah. Kan? Kedua yang tajam-tajam itu bahaya. Ha, mungkin you cakap, oh, okey je saya pakai, tak ada orang kena pun. Itu belum kena, ha, kan? Jadi macam kita cakap lah, terpulang kepada anda semua, kalau kamu nak guna, guna dengan bijaksana, okey? Tapi yang penting, jangan susahkan orang lain dan jangan susahkan diri sendiri. Okey, kepada sesiapa yang pernah nampak orang hadapi macam ni, tebang rim ke, atau pakai laknat macam tu ke, atau membahayakan orang, sila komen di bawah, okey? Dan kita cuba jawab lagi komen anda di next video. Okay? Dan kepada sesiapa yang ingat video ni mendatangkan manfaat kepada anda, sila share kepada kawan-kawan anda. Okay? Jangan lupa support Kazuto Garage dengan beli merchandise original Kazuto Garage seperti baju ini. Dan stiker juga ada di Shopee Store Kazuto Garage. So kita jumpa di next video. Thank you.